sini lu masuk, lu masuk. Oke. Okay. Let's go, bro. Ya, yeah, let's go. Lah kan yang berat teman-teman gua sama teman-teman lu kok keliling-kelilingin aja. Ya. Ini kenapa ini? Hei. Hei. Lu kenapa? Ya, gue mau kasih alasan yang kemarin. Alasan apa sih? Alasan kenapa? Klarifikasi mulu kayak YouTuber. Nih kenapa nih dia di sini nih, Pung? Woi, Jarwa. Eh. Pi. Gimana, Pung? Langsung aja atau gimana, Pung? Lu yang punya kasih lo kan kerja sama kita. Woi, Jarwa. Iya, Pi, iya, Pi. Lu yang punya kasino kan? Bukan, Pi. Punya keluarga, Pi, bukan punya aku. Ya udah gua mau jual chipnya nih. Emang punya berapa? Harganya satunya berapa yang warna apa ya? Bentar gua tanya yang punya. $5 sekarang satu. Berapa? $5. Bapak $5 anjing, orang belinya aja berapa enggak dapat jadi $5. Siapa aja di radio nih? Iya, emang sekarang gitu. Serius? Iya serius. Ah, harusnya kau jualnya ke Bos Gondrong. Kami aja jualnya ke sana. Anjing, rugi banyak. Iya emang rugi, kita aja belum ngejual. Udah back to the point dulu nih, oi. Iya Bung, sorry Bung. Lu mau, lu alasan lu apa? Pengen kerja di apa kita? Ya aku ingin bekerja, Bung. Di sini Bung, ya entah itu pekerjaan apapun itulah aku siap. Udah jadi tambang aja sono. Mau kotor. Alasan. Lu kerja kan di kasino juga kerja noh. Iya, gue kerja juga, Bang. Tapi ya. Jangan cabut dulu, sini dulu. Oh, gue tahu, Pung. Gue tahu, Pung. Kan kasino kan jual chipnya lagi ini, Pung ya. Murah ya, berarti dia kekurangan duit kan. Gue punya kerjaan yang bagus. Baik dan kotor nih, sekagus nih buat lo. Markir. Nah, kalau kagak mau lo antem-antem itu malah jadi haram kan? Hah, gimana, Pung? Ya apapun itu, anything. Lah, apapun itu, Pung. Ya tapi ya inilah jen parkir di lu ninggalin kasino cuma buat kerja parkir goblok ya sini. Ya enggak Bu, selain aku di kasino ya aku pengin dia kasino ya kerjaan lain juga duit lu megang di sini mah ntar ya gila goblok bukan masalah ini maksudnya di kasinonya ya aku pun juga pengin ada kerjaan lain juga di kasino kan tahu sendiri enggak buka terus tiap hari. Ada waktu-waktu tertentu. Jadi lu punya kerjaan dua gitu, kasino juga di sini juga gitu. Maruk banget hidupnya. Tahu lu. Lu kalau ditahu sama Jelol di kasino ada sama Jelol kalau begitu. Di kasino. Bisa lu kalau lu emang mau pilih sini di sini, kalau sono. Kalau gua kan jelas, dulunya di sini. Iya. Yeah. Kalau itu jelas dia emang membantu PDM tuh emang dari trickster. Kalau kasino kan bukan. Nah, kalau kasino ada bekerja. Cuman aku awasin aja jadi. Wah, awasin orang kerja lu pesu itu tangkap. Emang di kasino, cuman kasino ya aku ada pekerja apa? Pekerja yang ini. Ngurus. Apa yang bikin lu relain kasino untuk kerja di sini? Soalnya lu udah kerja di sini lu enggak boleh menyentuh sedikit pun kasino. Iya, makanya yang gua bilang, lu kalau yang mau di sini pun sentuh kasino ya udah. Sono. Sono aja di kasino. Apa gimana? Gimana? Ya kalau lo mau kerja sama kita, lo harus bener-bener gak nyentuh sedikit pun kasino. Lo udah gak ada urusan lagi di kasino. Lo pilih salah satu, saya trickster bukan pilihan. Ah, lo mau perang doang anjing. Aduh. Mau perang doang lo? Jago lo perang lo. Ya bukan masalah perangnya adikin atau enggak. Oh berarti ada perangnya juga berarti. Riak minimal ngomong monyet. Ya gini. Lo berapa hari gak nemu alasan yang benar nih? Udah nemu. Apaan nih. Emang kata dia? Apa alasannya? Pengen kerja alasannya. Pengen kerja doang alasannya mah. Ya jadi kerja tinggal kerja lu deh ntar gua bayarin. Kopi cinta aja, kopi cinta. Ya pokoknya aku gini lah, kerja ke kalian aku siap bantu apapun itulah. Tadi bukan iya, udah lu kumpulin barang-barang yang gua butuh. Barang-barang yang gua butuh ntar dibayarin sama bocah. Misalnya bocah butuh apaan, nanti lu tinggal storyin, udah tinggal bayar, udah putus. Kelar udah selesai. Ya kalau lo pengen kerja
Kerja berarti ya. Nih, coba lu menjauh dulu kan, suara lu di gua ini. Iya. Iya, iya. Di yang lain aman kagak? Bukan gua yang menjauh, harusnya lu anjing. Aman. Oh iya. Lu batuk, lu batuk di sini aja, Pi. Harusnya batuk aja, Cok. Pong-pong sini, Pong. Batuk di sini aja, Pi. Ya gitu, Pong. Mas. Ya, siaplah kerja bantu kalian lah. Jadi bisnis ataupun apapun itu yang kalian si tiba-tiba bisnis lu. Ya, mau tahu bisnis kita? Ya, aku nggak tahu bisnis kalian ya, siapa tuh kalian tuh punya kerjaan bisnis apa, aku siap bantu gitu itu, kan. Itu bukan tujuan, kalau siap bantu tujuan gitu. Kayak misalkan lu tujuan lu masuk polisi apa sih? Buat membantu warga, melindungi warga karena gua nggak suka sama ada kriminal di kota ini, itu tujuan gitu. Kasino apa? Itu tujuan, masa harus gua kasih tahu sih? Buat bantu-bantu mah gua kagak butuh, tau nggak lo? Kalau buat bantu-bantu. Masa jadi kuli? Nah, tapi kan sebenarnya dia kan mau dijadiin satpam GS kan semalam. Sama Jelo. Mau jadi satpam. Udah jadi satpam basket berarti kan GS kita kan udah enggak ada GS lagi. Lu jadi satpam kayak basketnya aja udah. Lu jagain basket 24 jam. Ya, lu butuh kerjaan gitu, bantu gitu kan. Bantu-bantu. Kasih lu udah bantuin. Halo, halo. Masih. Aku pantau. Ya, lu harus lepas kalau mau kerja di sini. Sampai sekarang gak buka-buka tuh kasino tuh. Iya. Mana itu? Mana hasil bantuan? Kasino ya, males buka dia. Itu harus nunggu. Tepak jarok. Mana jadinya? Kata lu bantu-bantu. Kasino gak buka-buka. Tau. Buka, sebenarnya buka. Tau yang bener aja. Kasino gak buka, gue meja yang muskan. Lu yang ngomong dah, tapi ini gue cuma dapat mandat dari Jalal aja dah, yang waktu dia dites buat 3 bulan lebih untuk kriminal, habis itu baru bisa kerja di kita. Terus kata Bang tujuan, gimana? Tujuannya begini dia tak jadi begini. Gua terlalu berdua dan ini dah. Aja dah tuh. Sumpah lu pigang lu, gua tebang lu monyet. Segera loncat. Ya aku siap bantulah kerjaan apapun di sini. Kagak butuh. Ya. Mulu anjing. Pak anjing. Wah, kasino aja enggak dibantu. Bantu. Alas sendiri apa? Lu kalau harga lu sendiri aja enggak lu bantu, gila. Lu tahu nih, nih dengerin baik kuping lu yang sebelah kanan. Nih, dengerin pakai kuping lu yang sebelah kiri nih ya. Yang pakai sebelah kanan dah kalau lu balik ke gua sih. Tai. Oh, enggak lu. Baiklah, bisa aku buktikan lah. Mana kasino kagak buka-buka? Yang punya sebok rapa? Bukan kasino, itu beda lagi. Kan kita lihat dari situ. Ada lu bantu-bantu, kasino yang kagak dibantu, alah. Kasino ya sih. Kasino udah, itu tinggal lulus aja di sana. Tolong. Ulti udah lah, berut. Lo tau gak? Nih, gue bisikin. Tai. Tau gak? Bantu. Lu jadi gua jadiin catchman aja nih, catchman gua mau lu. Kacung cemen mau. Ya gini, aku selain bantu, apapun lah yang kalian butuhkan lah dari aku lah. Kan yang lu butuh lu bisa apaan emang? Ya apapun yang kalian mau. Butuh, kami enggak butuh. Gua enggak butuh, gua tuh enggak butuh. Lagian juga enggak butuh. Kami enggak butuh. Lu merasa dibutuhkan di sini lu. Berarti lu secara langsung ngasih lu pikir lu siapa di sini anjing? Lalu gua masukin kering basket lama-lama monyet. Lu ngomong jangan muter-muter kayak roll on anjir. Tak siapa lu. Lalu lu kayak gini kagak usah anjing. Ya aku siapa dulu nih kalian dari saya persuite lu gawe lah persuite ngejewel persuite sana goblok apa wa. Ya aku siapa membuktikan Jarwa ngomong Jarwa apa yang mau dibuktikan Jarwa. Ya aku akan muter mulu woi ya kalian lihat aja ya apa lu mau jadi Power Ranger tegak mau jadi Cosmos Ultraman apa. Lah bukti yang ada juga kasino enggak keurus, udah kelihatan. Lu enggak tahu gua jago capoeira Nih. Aku udah lama enggak ngelihat tendang pakai dua kaki. Kayak asin ini. Kita pegangin tendang pakai dua kaki. Gini deh. Mungkin kalian kasih aku apa gitu. Untuk aku membuktikan gitu. Ya apalah terserah kalian mau kasih
tugas kayak ataupun apa buat kita Bung? Gue tahu tugas apa. Nih nih nih, gue kasih apa ya? Tujuan sebenarnya, wo. Lihat tuh ancang-ancang Dani tuh. Sabar sabar. Tugas-tugas ini bukan sekolahan yang kasih PR bola talal. Kita butuh tujuan lu yang emang jelas buat untuk kerja sama kita. Siapa lagi, Cok? Minta tugasmu dikira les kumon. Tuh. Ya. Itu siapa sih? Mobil siapa? Ya tujuanku di sini ya. Bekerja, bekerja, ingin bekerja juga. Ini bukan distraktor, bukan tempat kerja. Ya, ya tahu emang ini bukan distraktor. Hah, yo. Tujuanku di sini tuh bekerja juga. Kan dari pemerintah pemerintahan. Lagi nih, gini, yo. Beda lagi yang lain. Tujuan lo itu nggak make sense di kepala gua, nggak logis gitu. Ketika lo punya pekerjaan kasino, lo bisa kerja di situ dengan banyak uang, tapi lo memilih untuk bekerja bareng kita di jalanan gitu. Ya gue tahu ya. Gini Bung, emang di kasino emang uang banyak. Logis. Emang uang di kasino banyak, tapi uang itu tidak bisa membeli untuk semuanya kebahagiaan apapun itu nggak bisa semuanya dibeli dengan uang. Ya emang menurut lo di sini bahagia hidup lo? Nah, berarti poinnya lo cari apa tujuan lo? Ah, perang dong nih tujuannya nih, kebahagiaannya perang nih. Sampai kepala lu gua ubek-ubek di pantat gua nih, udah goyang banget nih pantat gua nih, brengsek. Diubek Ricky sih, tahu lu. Mau lu. Ya tujuanku di sini ya yang tadi gua bilang, aku ingin bekerja. Ya aku ingin ini bukan di staker Jarwo. Udah kerja di kasino aja, Diego. Kasih dia ngomong, kasih dia ngomong, guys. Ya, aku ingin bekerja. Intinya di sini, aku ingin bekerja beda dari ya seperti pekerjaan yang lain. Udah selesai. Pokoknya aku akan berikan yang terbaik lah. Okay, bos. Aku siap di garda terdepan jika kalian nih suruh. Halo, ada enggak? Masih ada enggak orang di radio? Persuit doang nih. Tunggu 8, bos. Apaan sih? Nek? Aku ingin bekerja. Aku ingin menjadi garda terdepan. Bangsat, emang gua apaan? Anjing, partai. Pokoknya bahasa emang lu tuh enggak bisa. Lu tuh polisi anjing. Lu tuh enggak bakal bisa masuk kayak gitu kayak gini. Lu tuh culun, bangsat. Tolol. Gila. Bekas polisi anjing enggak bakal bisa lu semikiran sama gangster. Tolol. Ya kan emang dulu polisi. Tapi kan iya, makanya jawaban lu kayak gitu, ya. Goblok. Makanya jawaban lu kayak gitu. Gila. Ya aku ingin mempunyai pengalaman. Blok. pengalaman jalanan apa yang lu punya, hah? Apa dikejar polisi itu doang udah. Pengalaman jalanan tukang sampah juga punya tuh pengalaman dia jalanan. Dia pengen punya pengalaman jalanan katanya kesini. Iya, dia kan udah sering tuh di jalanan dikejar polisi, pengalaman apa lagi yang lu butuh? Ya enggak. Hah? Ya aku pengen butuh pengalaman yang lebih. Karena aku lihat kalian apa sebut? Ya. Emang lu lihat kita dari mana? Apa? Gua gak pernah ketemu lu di jalan. Ya dulu waktu aku di kepolisian, aku lihat kalian kan. Ya, di jalan kalian ngapain? Apa yang lu lihat dari kita tuh apa di jalanan, hah? Ya yang aku lihat dari kalian ya banyak yang nakutin. Nakutin apa? Nakutin. Terus lu berharap. Kata gua setan, jujurik. Bukan masalah. Emang terus lu berharap. Terus lu berharap lu ditakutin ngeduh sama orang di jalanan, hah? Lu bukan bermasalah ditakuti di jalan atau enggaknya. Aku cuman ingin mendapatkan hidup di jalanan dan aku pengin tahu. Ya udah, jual kasino tinggal tengah jalan apa. No. Rasa di jalan ditubruk boren mau lu. Tinggal di jalan kayak gimana sih maksud lu? Lu mau tinggal di jalan konsep tinggal di jalanan. Bukan maksud tinggal di jalan seperti itu yang aku maksud. Ya gimana? Maksudnya tinggal di jalanan dalam konsep lu tuh kayak gimana anjing? Soalnya kita tinggal di rumah aku bukan ingin, di tengah jalan. Ingin mengetahui kerasnya. Di jalanan, hidup rasa, di jalanan. Ya udah lu itu udah jewel persis. Di gembel aja kok enggak? Keras tuh, tau enggak lu? Coba tek. Tujuan lu awal pas mau gawe barang Trickster apa sih, Tek? Woi, Tek. Tujuan lu pas pengen kerja di Trickster apa? Enggak, dia mau gue yang ngajak dulu ini. Terus belum mau kan? Dimasukin ke PPK. Iya. Ya maulah, karena dia hidupnya kan cuman dari gue doang dulu mah. Tentang lantung, gak ada siapa-siapa. Nah dia, bukan gak ada tujuannya Trickster, dia gue jadiin relasi gue dulu terus dijadiin satu ke PPK. Nah kalau Jarwo mah kan dia udah hidup sukses di kasino, di polisi. Banyak, iya mobil bagus-bagus. Beda nih, yang ini beda nih. Ya di kasino emang di kasino, tapi kan itu punya keluarga. Dan aku pun selama di kasino pun juga jarang memakai uang kasino.
Aku pakai-pakai. Tapi enggak lu kemana? Lu mana? Lu udah ngawur. Lu kebanyakan kasino, ketemu mall tau enggak lu? Iya. Johan, ini gimana sih Johan? Ngawur. Apa-apa? Bahasa lu. Tadi orang kasino tapi jarang pakai duit kasino. Terus gue kerja apaan kalau ketangkep polisi mulu? Ini siapa nih? Jarang pakai duit kasino. Ini Pong itu. Gua tampar dong itu. Capari. Tujuan lu apa, Pong? Buat kerja bareng kita, Pong. Mana kamu? Tujuan lu apa buat kerja bareng kita? Kok robot? Pong jawab, Pong. Anjing, gua robot mulu, cok. Bangsat, ngapa ya? Pong jawab, Pong. Tujuan lu apa mau kerja bareng kita? Masuk bagian dari kita? Untuk kekeluargaan? Itu tujuan gitu. Cari keluarga. Nah itu tujuan, masa lu harus kasih tujuan? Perang bang gitu kalau perang. Kan lu udah punya keluarga tuh sama ketawa kame tuh. Ya kemana aku udah bilang keluarga. Udah cerai. Oh cerai. Udah jadi duda lu sekarang lu. Iya emang keluarga lu aja lu kandas. Oh, maksud lu ini jadi keluarga pelampiasan lu gitu, ha? Lu berharap lu cuma di sini jadi keluarga terus berharap, Gane, gua enggak bisa terima yang begini, Gane. Enggak, coba lurus itu, Gane. Anjing. Jadi pelampiasan aja aku anjing marah. Mempermainkan kalian kalau aku melakukan hal itu. Iya, sama aja aku mempermainkan. Untuk dijadikan lu pelampiasan. Lu ngomong sama siapa sih? Ya udahlah, ya udahlah. Itu muter-muter mulu lu kayak gasing. Gini aja dah, lu. Lu kan udah dapet tes dari Jalol juga kan waktu itu sama gua. Lu bisa kerja bareng kita, cuma untuk menjadi bagian kita itu masih ada tahap lain. Jadi kalau misalkan lu emang nyamannya untuk kerja bareng kita doang, ya terserah lu. Tapi kalau misalkan nanti udah pada saatnya lu memang layak untuk masuk dalam keluarga kita, lebih baik lu pikirin dah tuh alasan lu. Alasan lu gak ada yang make sense semua soalnya. Gak masuk ke logika gua gitu, masuk ke otak gua alasan lu. Jadi kalau untuk kerja, lu kerja dulu aja baru kita, apa yang anak-anak butuhin lu cariin bareng si Dakop tuh lu. Gih, karena udah paham lu. Iya paham. Nggak, lu pakai baju kuning deh sono. Sama si Dakop no, lu sana. Si Dakop, lu tanya radio lu ke si Dakop sono. Lalu aku seter ke siapa? Bapak lu. Siapa tuh kan kalau orang butuh nama lu. Orang tadi enggak nyimak bangsat. Barang si Dakop aja, barang si Dakop sono. Kalau enggak lu kemarin kan si Morgan kan mau handle lu. Kalau PJJ lu berarti Morgan. Enggak, jangan sama Morgan. Apa siapa? Ke Rome kalau enggak ke Wantek. Udah Wantek lu pegang nih ya, si Jarwo Attack. Ya. Minta tuh nomor Wantek tuh. Udah. Jarwo gua kasih. Udah. Gua kasih tahu ini dia apa aja kerjanya. Kasih tau dulu, kuat apa gak nih? Kuat gak nih? Kanabis per minggu kalau bisa di atas 500. Lalu? Harus bisa. Easy itu mah. Harus bisa lah. Baju terus dong. Di atas 500. Benang di atas 1000. Tiganya itu seminggu. Masih ada lagi. Tiga dulu aja. Itu masih. Ih, nantang dia woi. Nantang 500. Nantang anjing. Lanjutin deh. Kalau misalkan lu ketahuan lagi. Kalau lu ketahuan beli lanjutin, Tek. Kalau misalkan lu ketahuan beli, lu tanggung resikonya lu keluar. Ah, lu kalau beli pasti gua beli dia mah kaya kalo, dia. Lu kalau beli gua gorok lu. Iya kan duit dia banyak nih kalau sampai ketemu. Ada dari kuping gua dapat nih. Jadi beli nih kesini. Ah, itu tanggung resiko lu nanti lu ya. Sama satu lagi, lu harus lepas. Gua banget tahu. Lepas sama lepas sedikit pun itu tentang kasino. Balik lagi, lo jadi penyabut, lo jadi penyetor, tau gak lo jadi babu di sini. Kalau nongkrong di sini aja, usahain masuk radio terus sama Dakop, nongkrong di sini, jangan usah cabut kemana. Kalau misalkan sedikit pun ada info keluar dari mulut lo tentang kita ke orang lain, lo mati. Sniper pakai sniper. Si Wes nih kali pengen ngomong nih si Wes nih. Ngunyah-ngunyah doang tuh mulutnya. Gak ada ini, Wes. Berharap lu jangan rangkul lu, monyet. Gak ada suara dia tadi ya? Iya, gak ada. Nah, gimana, Wes? Wes pengen ngomong tuh. Gak tahu gue perkembangan Jarwo nih. Silop. Gak jelas dia. Ya, gue ya. Lu gak jelas ya? Silop gak jelas lu ya? Ya, kalian lihat aja lah nanti lah. Intinya gini dah. Lihat aku dari 3 minggu yang kemarin. Mana buktinya? Ya kan aku nungguin. Apa lu mau di ini
Sama satu lagi kemarin dia belum dikasih pembuktian. Jangan masuk ke radio yang ini. Eh, Pung, jangan masuk ke radio yang relasi. Lu bikin neso berdua sama Dakop noh. Oke, sama Dakop sama relasi kita siapa sih Dakop doang sekarang? Kagak ada relasi, Dakop juga bukan relasi. Saban. Masih penyetor. Sama saya. Iya, masih penyetor. Orang butuh ke relasi, tanya noh orang-orang pada ribet anjir. Udah lu IMS aja, wo. Prestasi negara enak, BG, kerjanya. Ngapain? Jadi anak jalanan. Iya kan lu katanya mau bantu-bantu kan, IMS ngebantu banget. Tapi gini deh, sabar lu, diam lu. Tapi kan tadi dia ngomong ya, keras jalanan ya. Dia kan dulu di polisi juga keras ya, hidup di jalanan yang ngatasin perang sana sini ya. Betul. Terus apa, wo? Ah, anjing, gua baru inget, monyet lu ya. Kenapa emang? Betul. Dikira aku kesini mau ikut perang gitu. Siapa yang bilang? Itu kan omongan lu tadi kan ngomong pengen ngerasain kerasnya jalanan. Ya kan kerasnya jalan kan emang bukan tentang perang juga kan. Banyak lah, kan lu di polisi emang gak ribet. Ya ribet-ribet emang kan yang namanya nanti dijalanin kan pasti semua akan berlalu. Berarti udah pernah ngerasain dong? Ya kan pernah kan di kepolisian udah pernah emang. Nah terus ngapain lagi? Ya kan aku emang di kepolisian dipecat. Terus mau ngapain lagi? Noh, lu ngurus polisinya dipecat anjing. Padahal mau dikasih sebulan nih, setoran langsung sebulan. Gimana? Atau tahun mau per minggu? Enggak lah. Kagak, suruh nyetor dulu, lihat dulu ke iniannya dulu aja. Keseriusannya dia dulu aja per minggu. Baru pas itu kasih yang per bulan terus diturutin. Habis itu baru dah tuh dapat radio dari relasi. Oke. Ya udah berarti per minggu dilihat, ya. Ini Jarwo ini putih banget ya. Ganti kulit lo. Iya. Sebenernya training sana training. Gak apa-apa BG dia putih, dia bukan siapa-siapa kita doang. Ngapain diurusin anjir? Oh iya juga ya. Ngapain kan lo? Cuman ini ya, babu ya. Perhatian banget lo soal kulit Lina ya. Gusti kan sering sama dia makanya dia perhatian. Udah menjalin ikatan batin toh sama orang Wakanda. Mentang dia habis cerai lagi. Oh gitu. Udah intinya selama satu minggu aku akan lo bisa menjadi orang yang seperti Johan. Dulu dia dibully mulu Johan nih. Dan sekarang dipanggil banget sekarang. Set tetap tantang menteng-menteng sekarang. Tenang, lu bakal bisa jadi orang yang seperti Johan nanti, gue percaya. Awalnya mah begitu emang, belaga malu, lama-lama ngelunjak, belum aja gue tembakin palanya tuh atuh kayak kontol emang. Kalau orang masuk sini itu gitu, belaga malu, udah-udahan ngelunjak kan anjing. Udah dia malu-maluin nih. Iya. Ya berarti ini seminggu ya aku ya. Lu sama Dakop sono. Oke, okay. Dia. Lah Pung yang kemarin coba belum jadi, Pung yang kemarin belum jadi, Pung. Johan noh, lihat Johan. Ini yang nusuk parimeter lo belum beres sama Dakop lo berdua. Tampol Johan kayak gua tampol lo, buru. Buru, ntar lo bakalan begitu soalnya, buru, tampol. Dari belakang, tampol terus. Dan ditampol anjing lo. Apa lu? Iya, soalnya ntar bakal begitu. Ya, apa itu? Wah, nyari masalah lu, ih. Wah. Gua pingsanin sih. Gua ambil sih. Tapi lu belum belum kerja di sini lu nampol-nampolin cewek gua lu anjing. Enggak guna nih, Bos. Tampakin nih. Bagi makan dong, guys. Anjing. Taruh di bawah.